Jungle. Cukup banyak para kiai di Jawa Timur yang menitipkan harapannya kepada Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, antara lain agar pondok pesantren dan madrasah diniyah bisa mendapatkan perhatian yang lebih daripada sekarang. Sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Kiai Haji Zubair Hamzah, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Bapak Haji Lanyala dan berhasil untuk menjadi pemimpin Jawa Timur, yakni Gubernur Jawa Timur. Dan ketika nanti Allah mentakdirkan benar-benar menjadi gubernur, kami titip aspirasi pesantren, madrasah diniyah, bagaimana mendapatkan perhatian yang lebih dari kondisi sekarang. Karena kultur masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat pesantren dan madrasah diniyah sebagai kearifan lokal, di mana pesantren ini berjaya, diniyah berjaya, insya Allah Jawa Timur menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saya mendoakan semoga sukses Bang Nyala memimpin Jawa Timur. Jadi siap menunggu. Insya Allah. Jungle.